ekspedisi Citarum yang dilakukan oleh dua orang bule Prancis, bahkan sejak itu menyandang predikat sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Saya juga survei di sini, ternyata ini daerahnya sangat memungkinkan menjadi tempat budaya, lingkungan, ruang publik, masyarakat. Taman ini sebenarnya ini sampah semua ini yang ditimbun ini jadi taman. Jadi yang dulunya di sini pengerukan mau sedimennya lumpur mau sampah kita timbun di sini. Jadi terbentuk taman. Ya alhamdulillah gitu. Jadi tempat ini tadinya sepi, alhamdulillah sekarang jadi tempat bermain gitu. Terbantu sekali berkat adanya taman air. Jadi si warga itu sedikitnya pedulilah masalah sampah itu. Ya.